Banjir luapan Sungai Citarum di Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa petang memakan korban jiwa. Iya, seorang pemuda tewas di lokasi banjir setelah tersengat aliran listrik. Korban sempat terpental yang awalnya justru hendak menolong rekannya yang terlebih dahulu tersengat listrik. Rian Hidayat, pemuda 25 tahun, warga kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, meninggal dunia setelah tersengat listrik di tengah banjir. Usai divisum di klinik Bina Kasih Dayakolot, jenazah korban digotong warga melewati gang dan genangan air. Saat kejadian, korban berupaya menolong temannya, Riana Nuriana, yang terlebih dahulu tersengat listrik saat memperbaiki mesin sepeda motor. Diduga terjadi korsleting pada alat pemotong mesin yang digunakan Riana. Namun karena tangan basah dan hantaran lebih kuat, justru tubuh korban tersengat listrik hingga terpental. Ini kayaknya si tangannya basah, nah, terus mungkin konslet, dia kesetrum. Nah, disitu kan banyak rekan-rekannya, nah, yang satu nolongin. Nah, yang parah itu yang nolongin. Yang keselip, yang pertama pegang selipan itu yang kesetrum, sekarang berbicara, berbicara. Nah, yang itu yang parah itu yang nolong. Jenazah korban selanjutnya akan dibawa ke Garut untuk dimakamkan. Warga diimbau agar berhati-hati saat menggunakan peralatan listrik di lokasi banjir. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.